Sementara itu, polisi di Lampung Tengah menggerebek seorang bandar narkoba di rumahnya. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 12 paket sabu siap edar. Sejumlah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek rumah seorang bandar narkoba YN, warga Kampung Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Saat digerebek, sang bandar sedang tertidur pulas di dalam rumahnya. Petugas langsung menggeledah rumah pelaku dan menemukan 12 paket sabu siap edar yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Pelaku beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah. Alhamdulillah, kita dapat mengamankan satu orang pelaku atas nama Yusmaniar dengan BB sebanyak lebih kurang 12 paket kecil sabu yang diperkirakan beratnya 1 gram lebih. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Polisi kini tengah menyelidiki dan memburu jaringan perdagangan narkoba yang terkait dengan pelaku. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Roy Berleoli, iNews, melaporkan.